Halo, jumpa lagi dengan Mas Ari Citayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Mas Ari Citayam. Kali ini mau menjinakkan burung parkit yang sudah dewasa ya. Ini saya beli dari tetangga, dia jual, saya beli kondisi giras. Pertama-tama biasa kita mandikan dulu untuk burungnya ya, pakai semprotan. Kita mandikan dulu burungnya dengan cara disemprot-semprot aja biar basah ya, biar sampai basah. Karena saya nggak punya semprotan burung, saya pakai semprotan minyak wangi. Biar basah kuyup ya. Jadi tujuannya dimandikan biar tidak geladakan si burung. Terus ini bisa antar, bisa dimainkan di luar kandang ya. Dimainkan di luar kandang. Sampai basah dulu. Nah, setelah basah, kita ambil burungnya. Terus kita main-mainkan di tangan terlebih dahulu ya, sambil kasih makan ya. Posisi gigit nih, masih bisa gigit ya. Ini burungnya. Jadi pertama-tama kita gini aja, gigit, biarin aja. Tapi sakit juga, apa-apa nih. Itu gigit tuh. Aduh. Nah, terus sambil lurus aja begini. Nah, setelah lama kita pegang-pegang, kita masukkan kembali ke kandang, terus kita jemur ya, di panas matahari tentunya ya. Nah, jemur dulu biar kering untuk burungnya. Nah, ini dia. Setelah bulu-bulunya kering ya, untuk si parkit kita bawa ke tempat adem. Nah, terus kita coba kasih makan pakai ini nih. Biarin dia kenal tempat makannya dulu ya. Ini karena udah saya puasain, jadi dia lumayan agak lapar ya. Jadi dibiasakan dulu dia. Nah, dia udah mengenal makanan tuh. Udah kenal makanan. Nah itu udah kenal tempat makanan ya, kita taruh lagi tempat makanannya. Diulang-ulang gitu tiap hari ya, untuk kasih makannya tempat makan begini biar dia kenal makanannya, tempat makanan. Setelah dia kenal makanan di tempat kandang, kita coba dia keluar kandang, terus kita masih pancing dengan alat ini ya, tempat makannya ya. Kita coba pancing. Masih takut. Kita buka. Nah, dia udah mulai turun ya. Nah, itu dia. Sekarang saya kasih tangkringan, saya coba dia biar supaya keluar tangkringan ya. Nah, itu si lobet udah mulai jinak. Nah, dia masih mainin tuh lobet. Nah, ini parkit, kita coba. Dia udah mulai ini ya, karena udah sering dilatih tadi, terus yang kemarin-kemarin juga. Sekarang kita coba dia keluar kandang. Coba. Nah, ini udah mulai respon ya, alhamdulillah ya. Nih, taruh di kandang, taruh di tangkringan coba. Nah, pegang kandang. Kita harus pelan-pelan ya, biar nggak kaget burungnya ya. Pelan-pelan. Taruh. Nah, udah mulai respon, nggak takut ya. Nah, itu ada temennya dia. Dia ikut temennya tuh. Nah. Cegi.
Ini kalau kaget dia terbang kabur ya. Makanya kita harus pelan-pelan dan hati-hati. Kalau kaget dia akan terbang dan akan hilang. Gak akur ya berdua ya. Antara Lovebird dan si... Lovebird dan si Parkit. Nah, ini si Lovebird. Ceki. Nah, dia masih takut-takut ya. Yang namanya latihan harus pelan-pelan. Jangan terlalu kaget. Gak akur ya berdua ya. Antara Lovebird dan si... Lovebird dan si Parkit. Nah, ini si Lovebird. Ceki. Nah, dia masih takut-takut ya. Yang namanya latihan harus pelan-pelan. Jangan terlalu kaget.